Oke okay guys, hari ini saya nak menunjukkan tutorial cara mengait jaring. Okay? Dia punya basic cara mengait jaring ni, lain orang lain caranya. Yang ni cara saya sendiri. Okay? Berbagai jenis cara dia. Salah satu caranya, okay, saya akan tunjukkan. Okay, sorry tak dapat nak tunjuk daripada awal pasalnya kita dah siap hampir setengah proses pembuatan jaring ni. So, kita just ajar cara kaitnya saja. Okey. Yang kita perlukan pembaris, tak kisahlah kalau saya just guna ni. Ukuran kayu shielding lah orang panggil kan. 1 inci lebih sedikit. Okey, kalau ukuran yang dapat ukuran lubang dia macam ni. Okey. Contoh kalau kayu ni 1 inci, pembaris dia 1 inci, kita akan dapat lubang 2 inci. Okay, setengah ni 1 inci, lepas tu dia punya cantuman tu dah jadi 2 kan. Ha. Kalau kita nak 1 inci, dia punya pembaris dia setengah inci lah. Okay. Kalau nak lubang dia 4 inci, pembaris dia 2 inci. Macam tu lah, dia punya sukatan dia. Okay, tanpa belengah lagi cara dia. Okay. Ni tali ni letak di atas ni. And then yang gelung ni, kita lalu coban. Ini namanya coban. Kita lalu coban di bawah ni. Harap korang nampak eh. Okey. Okey, mungkin saya alihkan dulu. Okey. Kita tarik. Sekejap. Biar sekata betul. Kita tarik sekata. Okey. Betul-betul sama rata. Antara kayu ni, pembaris ni, contoh pembaris lah ni kan. Kita tarik-tarik-tarik biar sampai rapat macam ni. Nampak? Jangan renggang macam ni. Rapat macam ni. And then, kita tali di coban ni, kita pusing sebelah kiri. Lepas tu, kita masuk bawah ni. Tengah-tengah. Maaf. Okey, tengah-tengah ni. Tu kita tarik ke bawah. Okey, tarik kan. Tarik. Tarik. Okey, dah tarik. Sama tarik. Okey, kita pegang di sini. Pegang di buku yang kita buat tadi. Okey, kita pusing ke kiri lagi. Jangan masuk tadi, kita masuk tengah, kita masuk sini pula. Sekejap. Nah ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nah, lubang sini. Lubang sini eh. Okey. So, pegang je. Okey, rapatkan macam tu, lepas tu kita tarik ke bawah. Okey. Dah jadi dah tu. Lepas tu kita pusing ke bawah. Masukkan yang ini pula. Okay. Masukkan yang ini. And then tarik rapat lagi. Tarik sama rapat. Lepas tu, kita pusing ke kiri. Twist ke kiri. Masuk lubang tengah. Okay. Tengah. Tarik ke bawah. Lagi. Okay. Tarik tegang-tegang. Lepas tu, pusing ke kiri. Dari kiri pusing ke kanan lah. Okay. Masuk lubang sini pula. Tadi tengah. Tu sini kan. Okay, senang faham lah. Okay. Dah dapat lah tu. Okay. Pusing ke bawah lagi. Pusing ke bawah lagi. Okay. Masuk ke bawah ni. Ambil lagi satu. Tarik ke bawah. Biar dapat. Okay. Pusing ke kiri. Dari kiri pusing ke kanan lah. Okay. Masuk tengah-tengah ni. Macam biasa, tarik lagi ke bawah. Okay. Pusing lagi ke kiri, lepas tu masuk kat tepi ni. Pandang saya punya tangan. Perhatikan, insyaAllah korang boleh dapat. Okay, pusing lagi ke bawah. Masuk seperti biasa. Okay, kalau dah lama-lama laju lah tu. Kalau dah laju tu, macam tu lah. Okay. Tarik. Masuk sini. Okay, sekejap. Okay. Masuk lagi. Tarik sini. Pusing ke kiri. Dari kiri pusing ke kanan. Okay. Masuk tengah ni. Lepas tu masuk lagi satu di sini.
kurang rapat kayaknya nih. Jangan dilepaskan biar dia sama. Oke. Lihat lagi. Sorry, tiada orang pegang kamera ni pun pakai tripod ni. Kalau ada orang pegang kamera, senang nak tunjuk dengan korang. Harap jelas eh. Okey. Dari bawah, masuk tali ni ke bawah. Tadi tali ni ke atas kan. Masuk ke bawah. Ni, ambil selai ni. Tarik tegang. Okey. Tarik tegang dari kiri. Twist tali dari kiri. Nampak eh. Masuk lubang tengah. Eh, jap. Susah pula. Ha, masuk lubang tengah. Tarik ke bawah. Rapat-rapat tarik. Lepas tu dari kiri ke kanan. Masuk lubang sini pula. Okey, senang kira dia. Satu, dua. Lubang ketiga ni. Kosong ni. Masuk. Tarik. Okey, begitulah selanjutnya. Kalau kita hafal nanti, lajulah tangan tu. Mula-mula pun buat semua orang akan salah. Kalau dah lama, barulah dapat betul dia cara dia. Saya dulu mula-mula pun banyak juga melakukan kesalahan. Sekarang ni alhamdulillah lah. Dah bolehlah buat direct lah orang cakap. Tak ada yang salahnya. Korang kalau nak sukses, nak selalu praktis lah buat benda ni. Kalau selalu praktis, ya Allah boleh dapat. Okay. Banyak manfaatnya kalau kita belajar buat kait jaring ni. Salah satunya boleh buat tangguk. Boleh perbaiki jaring ikan yang rosak ke. Banyaklah guna ni. Jala rosak pun boleh. Buat jala pun boleh. Inilah basic dia. Okay. Okay. Tengok rapat. Buku ni rapat. Buku atas pun rapat. Okay. Sama rapat. Tarik tekan tegang. Kejayaan nak buat jaring ni, kalau yang betul ni, trik dia just cara kita pegang kayu ni, nak betul-betul sekata. Kalau kita buat sengit macam ni, sengit lah semua ikut. Kalau kita buat lurus macam ni, sama-sama pegang, sama-sama tarik, sama-sama lah dia. Itu ya dia punya trik. Lagi satu, kalau dia punya ikat sama dia tahan tak tahan tu, cara kita rentap tu kita tarik. Kita kena rentap sikit lah. Bagi dia betul-betul rapat lawan cakap dia punya buku dia tu. Kalau tak rapat dia punya buku tu, itulah yang suka terbuka tu. Bukan cara kita kaib salah, tapi cara kita menegangkan dia tu. Yang itu dia. Masuk lagi bawah. Tarik rapat. Saya mula-mula belajar dulu pun banyak ya silap. Tapi praktis, praktis, praktis. Dulu berapa banyak benang yang rosak. Beli dua gulung benang, dua gulung benang pun rosak. Sampai fed up lah. Last kali, cuba lagi, cuba lagi, cuba lagi. Okey, dah boleh buat dah. Sikit lagi kita opol sampai habis lah. Ada berapa mata saja lagi. Tengok belah sini. Satu mata, dua mata, tiga mata, empat mata, lima mata. Lagi lima mata, lagi lima mata saya akan buka. Okay.
kita tengok hasilnya. Sorry. Ini pasalkan ada tripod dekat sini ni, susah nak nak bagi center. Okey, kita sama-sama belajar lah. Sebenarnya banyak cara buat jaring ni. Kait jaring ni macam-macam cara. Macam-macam cara, pelbagai cara dia. Ada setengah orang cara kait dia lain. Semua cara betul, tak ada cara yang salah. Cuma lagi ikut keselesaan masing-masing lah. Saya tidak salahkan sesiapa pun. Kalau korang berkenan dengan cara saya mengait ni, boleh cuba, silakan. Macam tu. Segi ketahanannya bergantung pada kita punya cara kita tegangkan tali ni. Kalau kita tegangkan tali, tarik sikit, tarik macam ni, tarik ke belakang macam ni, insyaAllah dia akan makin tegang lah. Okay, tinggal satu mata saja lagi. Satu mata last. Last sikit. Sorry, agak kadang-kadang sendeng sikit kamera tu. Pasalnya awak nak narik ni sebelah kamera ni. Takut terkena. Okey, dah selesai. Korang tengok buku dia. Semua sekata nampak. Buku atas sekata. Buku bawah dia pun sekata. Okey, ni kita nak melepaskan dia. Nak melepaskan dia ni, kalau boleh tariklah sikit. Tarik biar rapat. Dan lepaskan. Okey, korang tengok. Lepaskan lagi, lepaskan lagi. Nampak hasil dia tu. Okay, sekian sajalah tutorial saya malam ni. Korang boleh cubalah.